Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat sore dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya, Muhammad Intakwa, reporter Tribun Timur, melaporkan di tempat pelelangan ikan yang terletak di Kelurahan Lapak, Kecamatan Sinjaitara, Kabupaten Sinjai. Jadi pada sore hari ini, Tribuners, cuaca buruk atau hujan dengan intensitas yang tinggi mengguyur Kabupaten Sinjai, khususnya di Kecamatan Sinjai Utara. Namun meski cuaca buruk, Tribuners, para nelayan tetap beraktivitas seperti biasanya. Jadi kapal-kapal yang ada di depan kita ini, Tribuners, yang berjejer ini merupakan kapal penongkol atau pencari ikan yang sudah pulang dari menangkap ikan di laut, Tribuners, dan akan diturunkan di TPI Lapak untuk dijual, Tribuners. Jadi meski diguyur hujan, Tribuners, para nelayan itu tetap beraktivitas seperti biasanya. Mereka membersihkan kapalnya sambil menurunkan hasil tangkapan di laut, Tribuners. Jadi terlihat, Tribuners, ikan yang atau hasil tangkapan itu diturunkan di lokasi ini atau di TPI Lapak untuk dijual, Tribuners. Jadi TPI atau tempat pelelangan ikan ini, Tribuners, berlokasi di Kelurahan Lapak, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Jadi terlihat, Tribuners, para nelayan menghiraukan cuaca buruk atau hujan dengan intensitas yang tinggi dengan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasanya. Jadi diketahui, Tribuners, biasanya itu nelayan pada saat mencari ikan di tengah laut itu membutuhkan waktu 2 minggu bahkan.